rencananya akan program lagi, tapi aku lebih ke ini aja sih, apa namanya, frozen embryo transfer, karena kemarin aku masih punya simpanan embryo, masih ada dua lagi, dan itu masih bisa digunain, jadi aku udah nggak usah ngelewatin tahap-tahap stimulasi dan sebagainya, jadi langsung embryo transfer aja. Pengennya sih tahun ini, cuman untuk waktu pastinya ini masih ada kendala sama jadwal-jadwal, sama masalah berat badan aku masih harus diturunin 5 kilo lagi. Kalau jenis kelaminnya sebenarnya untuk dilihat bisa, tapi untuk dipilih enggak. Jadi dari dua embrio yang di freezing itu sebenarnya bisa kelihatan cewek atau cowoknya. Cuman aku memilih untuk tidak melihat sih, karena ya toh juga kalaupun kita tahu cewek atau cowok pun tetap dua-duanya akan aku masukkan ke rahim aku. Jadi lebih ke terserah aja dikasih rezekinya, mau laki-laki atau mau perempuan, aku pilih.